Selama ini pemerintah terus melakukan imbauan terkait penerapan protokol kesehatan. Hal ini guna mencegah penularan virus corona. Namun imbauan ini tampaknya tidak dihiraukan oleh sebagian besar masyarakat. Menanggapi hal ini, Bupati Merangin menyatakan saat ini pihaknya sedang menyiapkan peraturan Bupati soal sanksi bagi pelanggar prokes. Dikatakan Bupati Merangin Al-Haris, tindakan tegas tampaknya harus diambil. Karena jika tidak, maka dikhawatirkan penyebaran virus mudah terjadi. Bupati Merangin meminta warga agar memahami akan bahayanya virus corona ini karena akan mematikan segala sendi kehidupan. Sekarang, waktunya kita mengambil tindakan-tindakan tegas kepada masyarakat yang lalai dalam menggunakan protokol kesehatan. Ini nanti ada sanksi denda, misalnya warung-warung yang tidak menggunakan masker, nah, ataupun masih juga buka sampai jam malam, atau orang berkerumun, nah, ini kita akan lakukan langkah-langkah, nanti ada denda, sanksi denda nanti. Lut Hidayat, Jambi TV.